Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okay, minggu lepas aku buat video pasal 11 best player dalam Premier League setakat Januari. Tapi ramai yang komen, kenapa aku tak include Ruben Dias? Kenapa aku tak include Højbjerg? Pasal aku dapat satu idea. Kedua-dua player ni adalah new signing dalam season ni dan dua-dua perform. So, untuk video kali ni, kita akan tengok 7 new signing yang perform setakat Januari. Let's go! Nombor 7, Wesley Fofana. Season lepas, Leicester jual best centre back mereka, Harry Maguire, ke Manchester United dengan harga 80 juta pound. Tapi Leicester tak replace dengan mana-mana defender. Sebabnya target mereka, Tarkowski dan juga Nathan Ake ada price tag yang sangat mahal. Nasib baik Soyuncu perform season lepas dan partnership dia dengan Evan memang sangat solid. Tapi memang terbukti yang Leicester ni tak ada backup centre back bila kita tengok Soyuncu injured season ni dan juga kena red card pada hujung season lepas. Sebab itulah Leicester buat decision untuk sign Wesley Fofana daripada Saint Etienne. Fofana adalah seorang centre back muda yang promising pada zaman sekarang dan harga dia tak murah. 30 juta Leicester sign dia, and bagi aku dia adalah centre back yang versatile lah. Masa dekat Saint Etienne dia boleh main dalam sistem 2 centre back dan juga 3 centre back. Apa yang lagi menarik, season lepas adalah season pertama dia main untuk first team Saint Etienne. Di Saint Etienne dia digadingkan dengan William Saliba, another young and promising central defender. Kedua-dua player ni dah pindah ke Premier League. Seorang join Leicester dan seorang join Arsenal. Tapi perbezaannya, Fofana main sebagai first team untuk Leicester, tapi Saliba yet to record first team debut untuk Arsenal. Di EPL, Fofana dah main 12 game dengan Leicester dan ada 4 clean sheet. Bagi aku memang not bad. Tapi ada satu kelemahan yang aku nampak kat Fofana, iaitu walaupun dia defender yang tinggi, 1.9 meter, tapi aerial duel dia hanyalah 56%. So aku rasa masih ada room untuk improvement kat situ. Nombor 6, Rafinha. Rafinha join Leeds daripada Rennes, kelab Perancis dengan harga 17 juta pound. Baru-baru ni, game week sebelum ni dia memang perform. Score goal yang lower, buat dribbling yang cantik-cantik. Dribbling ability dia ni memang apa yang kita expect daripada every single Brazilian. Even striker Leeds yang tengah inform sekarang, Patrick Bamford samakan dia dengan Angel Di Maria. Dia kata kedua-dua player ni adalah player yang keding, lepas tu skillful, laju dan kedua-duanya menggunakan kaki kiri. Rafinha adalah aset di bahagian wing kanan taktikal biasa. Setakat ni dia dah skor 2 gol dan provide 2 assist. Walaupun kita nampak dia tengah inform, tengah happy dengan Leeds, tapi sebenarnya ada kisah di sebalik perpindahan dia. Rafinha tak tahu yang dia akan dipindahkan ke Leeds sampailah 2 hari sebelum transfer tu berlaku. Dia baru je satu season main dengan Rennes, joining daripada Sporting Lisbon. In fact, season lepas dia perform kat Rennes. Dia skor 8 gol, provide 7 assist dan bawa Rennes ke Champions League. Aku baca satu interview, Rafinha kata dia memang koyak dengan Rennes. Actually, dia dah ready nak main Champions League dengan Rennes pada musim ni. Tapi tiba-tiba Rennes kalut nak jual dia. Dahlah kalut nak jual. Lepas tu harga jualan tu lebih murah daripada harga belian dia daripada Sporting. Fuh, memang tak ada nilai lah rasa. Dah tu pula, sebelum dia pindah, Rennes dah sign siap-siap dah replacement. Iaitu Jeremy Doku, another upcoming young winger. Nombor 5, Gabriel Magalhaes. Gabriel join Arsenal daripada Lille dalam deal berharga 27 juta pound. Sejak dulu lagi, Arsenal memang terkenal lah dengan tim yang bolos paling banyak. Lepas tu bolos daripada set pieces, suka bagi penalti. Signing Gabriel ni adalah untuk atasi masalah-masalah tu lah. Gabriel adalah ball playing defender. Memang sangat sesuai dalam tim Arteta yang suka build daripada bawah. Dalam game, kita boleh nampak yang Gabriel akan bagi progressive pass kepada forward. Apa yang best pasal Gabriel ni, dia adalah defender yang tak reckless kalau compare dengan defender Arsenal yang lain. Dia tak suka sliding tackle, dia prefer standing tackle selagi boleh. Gabriel dah berjaya bantu defense Arsenal jadi lebih stabil. Dia tak bolos banyak macam dulu, walaupun hanya ada 3 clean sheet dengan Arsenal. Tapi in fact, Arsenal adalah tim kelima yang bolos paling sikit. Arsenal bolos 19 gol dan tim yang bolos paling sikit adalah City, 13 gol. Gabriel memang deserve untuk duduk dalam list ni sebab setakat ni dia dah menang 3 kali player of the month untuk Arsenal. Dia even score dalam debut dia untuk Arsenal. Kalau hangpa nak tengok more in-depth review dan analisis pasal Gabriel, aku ada buat video pasal tu, klik link kat atas ni untuk check out. Nombor 4, James Rodriguez. Siapa sangka yang Everton boleh sign James, iaitu seorang football superstar. James burst into the scene pada World Cup 2014. Dia ada kempen yang berjaya dengan Colombia dan ada satu gol tu memang sangat nice. Dia chest, lepas tu dia volley. Fuh, memang lawa. Selepas tournament World Cup 2014, Ancelotti bawa dia ke Real Madrid daripada Monaco dalam deal berharga 63 juta pound. Selepas Ancelotti kena pecat, James memang jadi buangan Zidane je lah kat Real Madrid tu. Lepas tu Ancelotti sign untuk Bayern dan Ancelotti bawa dia ke Bayern secara pinjaman selama 2 tahun. Musim ni, James adalah playmaker utama Everton. Dia juga adalah faktor utama sebab Calvert-Lewin boleh skor 11 gol dalam EPL. James adalah playmaker yang complete. Dia boleh create chance melalui open play, melalui set pieces dan through ball dia juga sangat cun.
Kalau James tak ada dekat Everton, memang Everton tak merasah duduk top of the league pada awal season. Nombor 3, Ruben Dias. Video aku yang lepas, ramai tanya kenapa aku pilih Zuma tak pilih Ruben Dias. Good sport semua, sebab aku memang terlepas pandang Ruben Dias ni. Musim lepas, Vincent Kompany tinggalkan City untuk join Anderlecht. Guardiola buat kesilapan yang besar sebab dia tak sign any replacement. Defense City memang barai lah lepas Laporte injured. Dengan Otamendi yang selalu buat mistake, Stone yang tak perform dan kadang-kadang Fernandinho pun kena main center back. So, season ni, City decide untuk sign Ruben Dias daripada Benfica. Deal ni bukannya murah, 65 juta tambah Otamendi. Sterling pernah kata, selepas Vincent Kompany pindah, City hilang vocal presence dan leader dalam locker room. Tapi dia terkejut yang Ruben Dias, even as a new arrival, dah bagi vocal presence dan menjadi leader dalam squad City. Dari segi style of play, Ruben Dias bukanlah ball playing defender yang macam kita expect daripada defense City yang lain. Dia adalah defender yang tough dan banyak buat defensive actions, banyak buat tackle, banyak buat clearance dan banyak block shots. Setakat ni City ada 6 clean sheets dan kredit kepada Ruben Dias, City adalah team yang bola paling sikit dalam Premier League. Nombor 2, Emi Martinez. Martinez start season lepas sebagai second choice goalkeeper untuk Arsenal. Tapi selepas Leno injured dalam game against Brighton, Martinez dapat peluang keemasan untuk start. Pada awalnya, fan Arsenal memang tak yakinlah dengan Martinez sebab Leno injured until rest of the season. Tapi Martinez prove yang dia deserve untuk start dan bawa Arsenal untuk menang FA Cup. Moving on kepada season ni, Arteta tak berani garanti yang Martinez akan jadi first choice goalkeeper Arsenal. So, dia pindah ke Aston Villa dalam deal berharga £20 juta. Aku memang respect lah mentaliti Martinez. Dia kata Aston Villa adalah step up dalam kerjaya dia walaupun Aston Villa ni hampir relegate musim lepas. Bagi aku, Martinez ni bijak. Dia tahu Argentina tak banyak goalkeeper yang bagus. So, target dia adalah untuk main setiap game dan jadi first choice goalkeeper untuk Argentina dalam World Cup tahun depan. Dekat World Cup nanti, dia dapat showcase talent dia dan lepas tu baru pindah ke big club. Sekarang, Martinez tengah leading the race untuk Golden Glove Award dengan 8 clean sheet dalam 14 appearance. Nombor 1, Højbjerg. Højbjerg join Spurs daripada Southampton dalam deal berharga £15 juta. Harga yang tak masuk akal bagi aku, punyalah murah. Season dia dengan Spurs memang sangat solid. Dia main every single minute untuk Spurs musim ni. Memang fit lah. Selepas join Spurs, Højbjerg adalah instant favourite. Dan kalau Son dan Kane tak score goal yang banyak musim ni, aku rasa easily dia akan menang player of the season untuk Spurs. Peranan Højbjerg dekat Spurs dengan Southampton tak sama. Di Southampton, dia adalah box-to-box player dengan freedom untuk attacking. Tapi di Spurs, Mourinho dah convert dia jadi pure defensive midfielder, protecting back four Spurs. Perubahan role ni sangatlah ketara dari segi statistik. Di Spurs, start dia dari segi shooting, dribbling dan juga chance creation makin menurun. Makalah defensive action makin naik. Højbjerg banyak buat tackle, banyak buat clearance dan banyak block shots. Drop in stats tak bermakna drop in quality. Højbjerg sangatlah penting untuk attacking build up Spurs. Kalau hangpa nak tahu in detail pasal tactical Spurs dan peranan Højbjerg dalam tactical Spurs, hangpa boleh klik link kat atas ni, aku ada buat in-depth review. Okay guys, itulah 7 player pilihan aku yang baru sign dan perform setakat Januari. Minta maaf banyak defensif daripada attacking player. Nak buat macam mana? New attacking player macam Werner dengan Havertz tak perform. Kalau hangpa ada cadangan lain, boleh komen kat bawah. Maybe ada banyak lagi new signing yang aku terlepas pandang. Kalau hangpa suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Share kat dalam semua platform social media. Target Jugador TV adalah untuk reach 50,000 subscriber by end of June. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.